check the mic and make sure it sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Om sama channel Arianto. Seperti biasa Om, saya memperlihatkan kondisi mobil baru gitu. Kita angin dulu Om, panas. Oke. Aduh, panas Om. Sebetulnya kita langsung aja lah ke pembahasan. Sebenarnya saya bikin channel ini dulunya cuman iseng-iseng aja. Cuman iseng-iseng aja buat apalah gitulah. Cuman dulu ada kejadian apa namanya, orang beli mobil Hino yang bis yaitu RN, kalau sebenarnya tipenya RN Winterder yang breaknya ada 4 kalau nggak salah. Kepengen yang breaknya itu seperti itu, cuman dari pihak dealer itu dia mengeluarkan RN yang biasa yang seperti RK lah, cuman ada break biasa gitu, cuma satu ya, standar lah. Cuman kalau tahu saya, RN itu ada 3 macam, yaitu RN standar, terus RN 285 Winterder, ada juga RN yang matic. Itu jelas beda-beda fungsinya ya, ada kelebihan lah masing-masing unit begitu. Nah, kejadiannya begitu. Jadi si pembeli ini dia taunya RN aja, nggak tahu bahwa ada tipe-tipe tersendiri. Berikut kelebihannya lah. Jadi dia beli, kepengennya itu dia yang beli yang breaknya itu 4, yaitu RN Retarder itu nama tipenya. Cuman waktu keluar dari pabriknya itu RN standar, yang akhirnya kasihan lah Om, kita yang beli kecewa, apalagi dealernya. Nah, kesalahannya itu dari mana? Makanya saya nyiptain mobil-mobil baru kayak gini gitu, jadi ada tipe-tipenya tersendiri gitu loh. Seperti setahu kita kan Dutro biasa aja lah ya, namanya Dutro, Oleto itu di jalanan, Dutro lah. Sama juga gitu, Dutro juga ada beberapa tipe Om. Dutro yang PTO, Dutro yang mixer, jadi ada macam-macam. Ya mudah-mudahan jangan sampai salah lagi lah. Jangan sampai salah lagi. Sesuai, jadi beli unit itu sesuai yang kita inginkan. Begitu Om.
banyaklah di video-video saya gitu. Nanti saya bikin video yang lebih ini lagi lah, biar pada ngerti gitu. Oke, Om, mungkin itu dulu info dari saya. Mudah-mudahan ke depannya lebih bermanfaat lagi, lebih jelas, lebih menarik. Jangan lupa dukung terus channel ini biar depannya lebih maju lagi, Om. Cuman tetap saya pasti berbeda lah sama orang lain. Ini cuman gitu-gitu aja, Om. Tapi ya mudah-mudahan lah bermanfaat gitu bagi kalian yang melihat video saya. Terima kasih udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.